Jadi, Mas Anies, ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif, ya. Jadi, tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan, ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penal, Mas Anies. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Yeah.